Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah, Kiai Haji Muhammad Amin Badali adalah putra pertama pasangan Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani atau guru sekumpul dan ibu Hajah Nur Laila binti Haji Abdul Muin. Putra pertama ini lahir pada tanggal 6 Januari 1995. Sungguh bahagia saat itu karena Allah memberikan anugerah putra. Kisah putra pertama guru sekumpul ini sangat masyhur di kalangan para guru dan santri Martapura. Kiai Haji Muhammad Amin Badali dikenal sebagai mahkota guru sekumpul semasa 6 bulan di dalam perut ibunya. Guru sekumpul selalu didatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan bahwa anak ini kelak akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya dan menjadi anak yang soleh. Ketika usia 7 bulan di dalam kandungan ibunya, Datuk Kelampayan atau Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari juga sering datang kepada guru sekumpul. Ada beberapa hikmah yang saya dengar dari beberapa guru. Pertama, kata guru Hudori bahwasanya Muhammad Amin ketika umur 4 tahun sudah diberikan Allah kasyaf, yaitu dibukakan hijab oleh Allah melihat seluruh alam. Kedua, kata guru sekumpul bahwasanya Muhammad Amin sering didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara yaqazatan atau sadar saat umur 5 tahun. Ketiga, kata guru Syarwani bahwasanya Muhammad Amin Badali ini adalah khalifah ayahnya nanti, yaitu guru sekumpul. Dan yang keempat, kata ayah almarhum guru Syukur bahwasanya Muhammad Amin sewaktu kecil sering didatangi cucu Rasulullah, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Mudah-mudahan Kiai Haji Muhammad Amin Badali dipanjangkan umur dan disehatkan badan. Itulah sahabat fillah sedikit biografi putra almarhum Abah Guru Sekumpul, yaitu Muhammad Amin Badali. Kurang lebih dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.